untuk anak-anakku bonek semuanya. Sudah ada larangan dari pemerintah. Sudah ada larangan dari PSSI. Bahwa kalian semuanya tidak boleh berangkat ke Malang. Penyebabnya banyak sekali. Di antaranya adalah supaya tidak ada korban lagi. Tolong, satu nyawa, satu anak, satu orang bagi keluarganya seperti ribuan orang. Jadi jangan ada korban lagi. Saya tahu itu berat kita meninggalkan para pahlawan yang akan memperjuangkan kota Surabaya. Mari kita doakan bersama-sama di kota kita tercinta ini. Kita doa bersama-sama, kita nonton bersama-sama. Saya yakin Tuhan akan lebih mengabulkan itu daripada kita melanggar-melanggar apa yang sudah digariskan oleh PSSI maupun pemerintah.